Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Edi News, khususnya adik-adik kelas 12 SMA, MA atau SMK yang akan mengikuti SNMPTN 2022. Masa-masa deg-degduk dan was-was kalian ketika membuat akun LTMPT pastinya telah terlewati. Dan sekarang saatnya menentukan langkah, perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri mana yang akan dipilih serta program studi apa yang diminati. Dalam menentukan pilihan perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri mana serta program studi apa, biasanya rasa deg-degduk dan was-wasnya jauh lebih besar. Karena di sini bukan hanya sekedar bagaimana memilih, tetapi lebih dari itu mesti bisa berstrategi dengan tolak ukur nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang diraih selama ini. Tapi Edi News percaya bahwa masing-masing dari kalian semua telah punya pilihan yang tepat dan mantap untuk mengantarkan kalian ke gerbang sukses melalui pendidikan tinggi. Baik, agar kalian lebih mantap menentukan pilihan sebelum melakukan pendaftaran, sekarang kita coba berkenalan terlebih dahulu dengan sistem seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN 2022 yang di dalamnya terdapat 75 perguruan tinggi negeri yang terdiri dari universitas dan institut, 39 politeknik negeri, dan 11 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Perlu diketahui bahwa tahun 2022 ini merupakan pertama kalinya Politeknik Negeri turut ambil bagian proses seleksinya melalui jalur SNMPTN untuk jenjang S1, sementara jenjang D3 tetap melalui jalur SNMPN. Adik-adik tentunya sudah tahu perbedaan antara SNMPTN dengan SNMPN. Oke, sekarang kita mulai berkenalan dengan sistem SNMPTN 2022. Pada portal SNMPTN 2022, terdapat 5 menu utama, yaitu profil, pilihan, portofolio, prestasi, dan finalisasi. Menu profil menyajikan informasi tentang peserta SNMPTN 2022 yang terdiri dari nama, NISN, asal sekolah, NPSN, dan jurusan. Lalu di samping ada biodata yang berisi informasi tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama, NIK, dan alamat lengkap. Kemudian data tambahan yang berisi informasi kontak email dan data orang tua. Menu pilihan berisi informasi tentang pilihan prodi yang terdiri dari kolom daftar perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri dan kolom daftar prodi perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri lengkap dengan keterangan program studi, jenjang, daya tampung, pilihan 1, pilihan 2, dan portofolio. Menu portofolio merupakan menu yang aktif jika program studi yang dipilih mempersyaratkan portofolio seperti program studi seni dan olahraga. Misalnya jika program studi yang dipilih seni tari, maka informasi yang disajikan tentang portofolio tari yang terdiri dari manual dan unggah portofolio. Manual berisi unduh instruksi dan unduh dokumentasi yang berisi template dan instruksi penyusunan portofolio. Sementara unggah portofolio berisi menu unggah file video tari dan menu unggah PowerPoint yang berisi portofolio tari. Kemudian, misalnya jika program studi yang dipilih pendidikan jasmani dan olahraga, maka informasi yang disajikan tentang portofolio pendidikan jasmani dan olahraga yang terdiri dari manual dan unggah portofolio. Manual berisi unduh instruksi dan unduh dokumentasi yang berisi template dan instruksi penyusunan portofolio. Sementara unggah portofolio berisi menu unggah file PowerPoint yang berisi portofolio olahraga dan menu unggah video olahraga. Kemudian menu prestasi. Menu prestasi digunakan untuk mengisi data prestasi jika adik-adik memiliki prestasi. Langkah yang perlu dilakukan pada menu ini pertama unggah bukti prestasi yang umumnya berupa sertifikat atau piagam kejuaraan. Kedua, mengisi deskripsi dari kejuaraan yang diraih. Misalnya, juara 1 pencaksilat tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ketiga, mengisi bidang prestasi sesuai yang ada pada daftar pilihan. Misalnya olahraga, seni rupa atau lukis, seni tari, drama atau sastra, dan seterusnya. Keempat, entry tingkat prestasi sesuai yang ada dalam pilihan, tingkat internasional, nasional, provinsi, atau kabupaten kota.
Kelima, individu atau kelompok dapat dipilih sesuai pilihan berdasarkan perolehan prestasi yang diraih secara individu atau secara kelompok. Data prestasi yang boleh diunggah maksimal 3 prestasi terbaik. Selanjutnya, menu finalisasi. Menu ini merupakan langkah terakhir sebelum mencetak kartu registrasi. Jika semua tahapan pendaftaran mulai dari memilih perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri beserta jurusannya, lalu mengunggah portofolio bagi program studi yang mempersyaratkan, kemudian mengisi data prestasi bagi yang memiliki, maka lakukanlah finalisasi. Setelah difinalisasi, kita tidak dapat lagi melakukan perubahan dalam bentuk apapun terhadap proses pendaftaran. Oleh karena itu, finalisasi dapat dilakukan apabila kita telah benar-benar yakin terhadap proses pendaftaran. Ada perhatian di sini. Sebelum memfinalisasi, perlu dibaca pernyataan dengan seksama bahwa kita harus menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bila dinyatakan lulus SNMPTN 2022, maka akan melaksanakan pendaftaran ulang di PTN atau Politeknik Negeri yang menerima. Bila tidak melaksanakan pendaftaran di PTN atau Politeknik Negeri yang menerima, maka harus menyadari bahwa kelalaian tersebut akan mengakibatkan turunnya indeks sekolah asal dan mempengaruhi penerimaan siswa dari sekolah asal pada SNMPTN yang akan datang, dan tidak dapat melakukan pendaftaran UTBK SBMPTN. Saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan sudah benar, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan data, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Setelah membaca dengan sama dan kita yakin, maka finalisasi. Lalu diakhiri dengan mengunduh kartu registrasi. Baik sahabat Edinews, khususnya adik-adik kelas 12 SMA, MA atau SMK yang akan mengikuti SNMPTN 2022, demikian ulasan tentang mengenal aplikasi SNMPTN 2022. Semoga kalian semua sudah mantap dengan pilihan perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri mana yang akan dipilih serta program studi apa yang diminati. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di ulasan tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran pada tayangan berikutnya. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, semoga kalian semua lolos dan sukses SNMPTN 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.